Nah, ini kita mau masukin ke sini. Ada trik khususnya juga ya kalau tinggal satu kayak gini ya. Ini tinggal masuk ke sini ya. Jadi ini kita dorong, nanti kita akan gantikan dengan yang sini ya. Masukkan. Nah, diputar. Kita putar ke sini ya. Jadi nanti ini kita gantikan dengan yang ini ya. Nah, sudah putar sini. Kita gantikan dengan yang ini ya. Sudah jadi. Nah, yang ini sudah jadi. Kita putar ke sini lagi. Kita masukkan ke sini. Dan nanti dia ini akan digantikan dengan yang ini. Kita masukkan aja. Sudah. Dan ini juga sudah. Baru ini kita kembalikan lagi ke sini. Ya. Ya, orange dan hijau itu akan secara otomatis jadi ya. Nah, sudah jadi. Center Rubik 6x6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi di HZ Channel dengan gue Hendra. Pada video kali ini gue akan memberikan kalian tutorial tentang Rubik lagi ya. Nah, kali ini gue akan mengerjakan Rubik 6x6. Nah, untuk step awal ini gue akan masih tahu kalian caranya bagaimana membuat center di Rubik 6x6 ya. Nah, di sini gue udah punya Rubik 6x6 ya, yang diacak-acak. Secara bentuk dia hampir sama dengan Rubik 5x5, cuma beda piecesnya aja ya. Ini 5 pieces, ini 6 pieces. Ya. Nah, sebelum kalian melanjutkan ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian like, comment, dan subscribe dulu channel gue, karena subscribe itu gratis ya, nggak bayar. Jadi kalian pun nggak rugi dan saya pun bisa lebih semangat lagi untuk memberikan kalian tutorial tentang Rubik lagi ya. Dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi terbaru kalau saya mengupload video terbaru ya. Nah, oke, nggak berlama-lama lagi. Kita ke tutorialnya aja. Nah, di sini di Rubik 6x6 ini sama ya bentuknya dengan 5x5. Dan warnanya pun dia sama, merah, biru, orange, hijau, putih, dan kuning ya. Nah, di sini saya akan mencoba dari center warna putih ya. Kalian jangan skip videonya biar kalian gak gagal paham. Oke, nah kebetulan di sini saya sudah menemukan 2 dan di sini 4 ya. Jadi saya geser aja ke sini. Nah, ini akan dimasukin sini ya. Jadi ini geser. Jadi, nah kita dapat lagi seri lagi. Nah, ini 2, ada yang di pinggir ya. Jadi pas untuk ke dimasukin ke sini. Sini nih, putar aja. Nah, sudah jadi 2 baris. Kita geser ke samping. Nah, ini ada 2, kita akan masukkan ke, nah karena di posisinya di bawah, kita akan masukkan ke sini aja, di bawah sini ya. Dan nanti dia akan pindah ke sini. Kita geser dulu biar nggak rusak. Ini kita geser ke atas aja. Nanti sudah di sini ya. Kita cari lagi. Oh, ini sudah ada 4. Jadi kita langsung eksekusi aja. Nah,
Pas. Nah, kita geser aja. Sudah dua, kita tinggal masukkan aja. Nah, sudah pas. Center putih sudah selesai. Kebetulan dapat yang mudah, jadi nggak perlu lama-lama untuk menyelesaikan center putih ini. Oke, sekarang kita ke center kuning. Kebetulan di sini sudah hampir jadi dua baris ya. Tinggal kita cari warna yang ini ya. Kuning kedua. Nah, dia di sini ya. Kita masukin aja sini ya. Lalu kita kerjakan yang di sini aja ya. Ini kita pindahin di sini dulu agar kita bebas memasukkan ini ya. Oh, sini juga boleh. Sekarang yang satu ini kita masukin di sini ya. Satu ini. Kalau enggak yang dua ini kita masukin ke sini. Hampir jadi. Sekarang kita cari lagi satu. Ini satu kita masukin ke masukin sini aja ya. Ini kita masukkan ke sini. Sekarang tinggal yang ini kita masukin ke sini. Jadi langsung aja kita taruh ke atas ya. Dia berarti masuknya ke sini ya. Untuk memasukkan yang ketiga ini, kita nggak bisa masukin langsung ke atas aja ya. Karena di bawah putihnya sudah jadi, nanti dia akan rusak. Jadi kita masukin lewat sini dulu ya. Ini kita putar. Ini kita sundul ya. Kita dorong. Baru nanti kita putar dua kali, baru kita balikin lagi. Kita sundul, kita dorong. Putar dua kali, dua kali. Baru kita kembalikan. Sudah jadi. Sekarang tinggal satu baris lagi ya. Nah, ini kebetulan dua, ini juga dua.
pas. Jadi kita tinggal masukkan ini ke sini ya, dengan cara menyundul ini ya. Kita sundul, putar 2 kali, baru kita kembalikan. Nah, putih sudah jadi, kuning juga sudah jadi. Sekarang kita menyelesaikan warna merah dulu ya. Kita harus berurutan menyelesaikannya. Jadi kita selesaikan warna merah dulu. Ini sudah jadi, ini satu. Ini udah ada 2 di baris kedua. Ini kita putar. Ini kita masukkan ke sini. Ini kalau nyari satu-satu kayak gini ya, sedih rasanya. Aduh. Kita masukkan ini ke sini ya. Lalu merah ini kita masukkan ke yang udah jadi. Nah, sekarang kita cari baris ketiga. Kebetulan ini sudah ada 1, 2. Kita masukin 1. Lalu kita cari lagi yang di pinggir sini, 1. Oh, ini ada 1. Nah, kita geser, kita putar lagi biar merahnya nggak rusak. Ini kita masukin ke sisi sini ya, karena di sini belum ada yang jadi, nggak apa-apa, kita langsung dorong aja, kita masukin. Nah, ini sekarang baris kedua ya, kita masukkan aja ke sini ya. Lalu baris ketiga kita masukkan aja ini ke sini. Nah, sekarang kita masukkan ini ke sini. Sepertinya udah mau hujan ya. Nah, kita sekarang masukin ke sini ya. Sekarang setelah warna merah udah jadi, kita menyelesaikan warna biru ya. Kalian simak step by stepnya, jadi biar kalian mengerti dan paham cara menyelesaikan center ini ya. Sudah jadi 1. Kita masukin ke sini ya. Nah, yang udah jadi kita langsung masukin aja.
Sekarang kita buat yang ketiga. Ini kita masukin aja ya. Ini kita masukin ke sini. Lalu kita masukin ke sini. Tapi dengan menyundul ini ya. Sundul. Dua kali balikin. Ini sudah ada dua. Ini juga sudah ada dua. Ini kita putar aja ke sini. Ini satu kita masukkan. Kita balikin lagi. Ini putar lagi. Kita putar ini, kita masukkan ke sini ya. Putar, baru dikembalikan. Nah, yang si biru ini mau masuk sini, kita nyundul yang kedua ini. Sundul, putar, baru sundul kembalikan. Merah, biru sudah jadi. Sekarang di sini harus orange. Orange satu baris sudah jadi, ya. Sekarang oh ini udah ada satu lagi ya, kita masukin aja langsung, kita pinggirin dulu. Nah, ini kita masukin sini ya, kita gantikan dengan yang ini. Sekarang kita buat lagi. Kita masukkan ini ke sini. Ya. Ini ke sini. Lalu ini kita masukin ke sini. Nah, ini kita masukin di sini aja ya. Caranya kita sundul sini ya. Tadi putar lagi. Sundul dua kali. Baru dikembalikan lagi birunya, maka dia nggak akan rusak. Nah, ini hijau sudah jadi 2, orange sudah jadi 3 ya. Ini kita posisinya sebenarnya salah, harusnya orange di sini, kita pindahin aja ya. Ini kita akan menyundul ini.
Di sini sudah jadi 3 dan ini sudah jadi 2 ya. Satu baris. Dan sekarang kita akan masukkan ini ke sini. Up. Share. Sekarang kita mau masukkan ini ke sini. Ini ke sini. Sudah mau hujan, saudara-saudara. Sudah gerimis. Tapi saya akan tetap semangat memberikan kalian konten-konten yang menarik tentang Rubik ya. Saya di sini menjelaskannya agak lama karena biar kalian mengerti ya. Sekarang ini kita mau pindahin di sini ya. Nah, ini kita mau masukin ke sini. Ada trik khususnya juga ya kalau tinggal satu kayak gini ya. Ini tinggal masuk ke sini ya. Jadi ini kita dorong, nanti kita akan gantikan dengan yang sini ya. Masukkan. Nah, diputar. Kita putar ke sini ya. Jadi nanti ini kita gantikan dengan yang ini ya. Sudah putar sini, kita gantikan dengan yang ini ya. Sudah jadi. Nah, yang ini sudah jadi, kita putar sini lagi, kita masukkan ke sini. Dan nanti dia ini akan digantikan dengan yang ini. Kita masukkan aja. Sudah. Dan ini juga sudah. Baru ini kita kembalikan lagi ke sini. Ya, orange dan hijau itu akan secara otomatis jadi ya. Nah, sudah jadi. Center Rubik 6x6. Cukup mudah kan? Oke, kawan, sampai sini dulu ya. Perjumpaan kita di tutorial Rubik 6x6, cara menyelesaikan center ya, membuat center Rubik 6x6. Nah, selanjutnya di next video itu saya akan menjelaskan ke kalian bagaimana cara menyelesaikan edge. Edge ini ya. Edge ini tapi di next video ya. Makanya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Agar kalian nanti bisa tahu tutorial Rubik selanjutnya. Saya akan mengupload video Rubik tentang apa. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian dapat notifikasi ya kalau saya ngupload ya. Dan apa besok saya mau setelah ini selesai, 6x6 selesai, apa saya mau menyelesaikan ini? Mirror? Ataukah ini? Megamix? Oke.
Kalau kalian ingin saya menyelesaikan yang mana dulu, kalian komen ya di bawah ya. Nanti saya akan membuatkan tutorialnya tentang Rubik. Kalian pilih yang mana yang mau saya selesaikan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya, channel saya, agar lebih berkembang lagi. Dan sampai jumpa di next video, cara menyelesaikan ECE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.